tip memelihara makhluk hidup, binatang piaraan ciptaan Tuhan apapun. Salah satunya anjing. Yang pertama, punya sikap menyayangi, mengasihi sesama makhluk hidup. Yang kedua, memberikan yang terbaik untuknya. Kalau saya setiap pagi, siang, malam makan, mereka pun harus makan. Kalau saya sakit harus meminum obat, mereka pun harus diperlakukan demikian. Kalau saya setiap malam atau siang harus tidur, mereka pun harus tidur. Yang ketiga, mengajarkan mereka makan, minum, bersosialisasi, berkomunikasi dengan sesama makhluk hidup lainnya dengan baik. Kapan harus makan, berdoa, setelah makan buang air pada tempatnya, dan bersikap sopan kepada orang lain ataupun kepada sesama makhluk hidup. Yang keempat, memberikan penghiburan. Bila kita mempunyai waktu untuk memberikan penghiburan, rekreasi, belikan mainan sehingga ia bahagia. Yang kelima, hidup bersama dengan kita, tidak memperlakukan seperti binatang ataupun seperti makhluk yang tidak kita urus, sehingga mereka tidak ribut seperti sekarang mereka teriak-teriak. Tandanya kita harus memeluknya, kalau perlu memberikan pampers kalau mereka sakit tidak bisa buang air pada tempatnya. Sekian, selamat mencintai makhluk hidup. Tuhan memberkati kita semua. Turun buang air di bawah. Tip memelihara makhluk hidup, binatang piaraan ciptaan Tuhan apapun. Salah satunya anjing. Yang pertama, punya sikap menyayangi, mengasihi sesama makhluk hidup. Yang kedua, memberikan yang terbaik untuknya. Kalau saya setiap pagi, siang, malam makan, mereka pun harus makan. Kalau saya sakit harus meminum obat, mereka pun harus diperlakukan demikian. Kalau saya setiap malam atau siang harus tidur, mereka pun harus tidur. Yang ketiga, mengajarkan mereka makan, minum, bersosialisasi, berkomunikasi dengan sesama makhluk hidup lainnya dengan baik. Kapan harus makan, berdoa, setelah makan buang air pada tempatnya, dan bersikap sopan kepada orang lain ataupun kepada sesama makhluk hidup. Yang keempat, memberikan penghiburan. Bila kita mempunyai waktu untuk memberikan penghiburan, rekreasi, belikan mainan sehingga ia bahagia. Yang kelima, hidup bersama dengan kita, tidak memperlakukan seperti binatang ataupun seperti makhluk yang tidak kita urus, sehingga mereka tidak ribut seperti sekarang mereka teriak-teriak. Tandanya kita harus memeluknya, kalau perlu memberikan pampers kalau mereka sakit tidak bisa buang air pada tempatnya. Sekian, selamat mencintai makhluk hidup. Tuhan memberkati.